Estoplonius, di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada saya punya kawan Ronaldo alias Rey Kimara di atas pelancaran single terbaru Janjimu. Jadi Rey, teruskan berusaha. Jangan lupa kasih gegar itu aroma itu ya, dengan kau punya lagu-lagu yang mantap-mantap. Teruskan berkarya dan biar tua di umur, yang penting suara mesti sentiasa mencengkam jiwa. Hey, tanya Re. No komen, itu si derita lo. Masa bodoh gak mau tahu. Hai hai, oke. Saya bukan mau promo ini lagu No Komen ini, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Rey Kimara atas single terbaru dia yang bertajuk Janjimu. Kita baru dengar itu, dia punya tajuk Janjimu pun mantap sudah guys. Apalagi kalau kita dengar. Oke guys, Rey Kimara akan perform di Aromighty Friends pada 2 dan 3 hari bulan. Bulan ini guys, tahun ini guys. Dan 3 hari bulan yang dia akan buat pelancaran di Aromighty Friends. So kawan-kawan yang berada di sekitar KL ataupun berada berdekatan dengan Aromighty Friends, jangan lupa datang support Rey Kimara, kita punya kawan ini. Dia akan membuat pelancaran di sana. So guys, datanglah kamu ramai-ramai. Pergi support dia, oke okay, guys? Thank you. Hai semua, semua Rey Kimara showcase selama 2 hari di Aromighty Friends. Dan hari kedua showcase pada Tiger dan demo ini Rey Kimara akan rilis single dan juga video klip terbaru Rey Kimara berjudul Janjimu. Sudah jumpa di sana, macam lagu ini punya tajuk Janjimu. Dan juga untuk datang ke showcase Rey Kimara di Aromighty Friends selama 2 hari ya. Jadi, jumpa di sini. Senjatiku parah, kenangan berdua. Benci aku mengenangkan kisah yang tiada sudah, ku nanti tiada. Kau hilang entah kemana. Banyak janjimu padaku, semuanya tidak bermakna. I'm
Siapa-siapa mau tanya untuk album terbaru Rey? Ya. Siapa-siapa mau tanya? Ada siapa-siapa mau tanya? Ya udah banyak tanya. Oke, mau ketong kek. Anniversary kawin. Oke, ada my dear friends. Halo. Yang sentiasa saput dari atas sampai di bawah, dia udah gak sampai tercipta satu lagu dan dia sanggup kasih siap satu lagu dan launching sama-sama kita. Lepas ini kita dengar special for yang kita disini lah. Silah. Apapun, terima kasih kepada saudara Ren sebab terciptanya lagu ini, Janjimu, dia bilang. Bila saya dengar, saya memperhatikan lagu saya, wow. Kalau dengar betul-betul, besok harap-harap lagu ini jadi FYP lah. Oke, okay. Dan ini kami, pihak Parameter Friends, terima kasih banyak. Teruskan berkarya, teruskan menghibur kami di sini. Boleh gak dengar? Dan tidak lupa juga terima kasih kepada kita punya bos, big bos yang my town, dia sanggup datang, dia terbang dari koran, BGKL, KL, BGKL, my friends, dia dari VIP table. Thank you very much, Boss Joel and the gang, thank you for support, and then our, kita semua di sini. Terima kasih banyak. Dari pihak Parameter Friends, harap ini lagu terkena di hati kita. Lepas ini kita dengar sama-sama. Thank you. Oke. Okay. Satu. Cepat untuk Ray Kimara. Dari atas sampai ke bawah. Oke. Jangan dulu. Dari atas turun ke tahun 2016, turun ke bawah 2017, kita buka Aramaiti tahun 2011, tapi kita turun di bawah tahun 2017 bulan 11, so 11-17. Okay, apapun kita berterima kasih kepada semua artis yang menyokong Aramaiti Senikah hari ini, termasuk Ray Kimara, dan jangan lupa lagi kepada semua artis yang akan datang, yang akan datang. So, kita tiap-tiap minggu ada persembahan terbaik untuk artis. Baiklah, oke. Pertama sekali, ini merupakan kali yang kesekian kali sudah Ray Kimara berada di Aramaiti sejak daripada atas. Satu saja saya mau cakap, perhubungan kekeluargaan yang terjalin antara Ray Kimara dan Aramaiti berkekalan selama-lamanya. Saya gembira semua bertemu dengan Anda. Kamu jaga privacy Ray Kimara tiba. Dan juga Aramaiti setiap kali membawa Ray Kimara di sini dan artis-artis tempatan, Aramaiti tidak pernah gagal untuk menyediakan tempat tinggal yang menarik, privacy,
makan minum tiket kapal yang paling orang bilang tuh hot seat, dan juga kamu semua ada, saya gembira sebab kita sampai sini dalam keadaan selamat, dan kita balik ke rumah pun dalam keadaan selamat juga. So banyak-banyak klub kita bersyukur karena Aramaiti sentiasa memberikan platform pentas ini untuk menjemput artis-artis tempatan. Dan untuk kamu semua, satu saya mau cakap, Aramaiti dan kamu semua, Sabah, Sarawak, Semenanjung, Thailand, Indonesia, strong when we are together. Kita kuat bila bersatu. Sama-sama kita cakap, kita kuat bila bersatu. 3, 2, 1. Kita kuat bila bersatu. Dan akhirnya lagu ini janjimu. Sebab ada orang cakap, Re, janji kau akan datang lagi di Sesalu. Dan ini lagu untuk Aramaiti Friends. Doakan untuk kesehatan Ricky Mara dan kita semua agar kita dapat terus berhibur selama-lamanya, dan selagi sehat kudrat di tahun badan, Ricky Mara akan bersama-sama dengan anda semua. Dan belum habis showcase pada malam ini, Bos Eddie sudah suruh cek Ray, cek komnya jadwal bulan 2. Kita launching satu lagi album, tapi bukan Ricky Mara satu orang, bersama Ray punya band, yaitu Metallica. Untuk kita semua, so thank you untuk persediaan launching ini. Thank you. Kita berikan tepukan untuk Aramaiti Angkat Kelas. Semoga perubahan kekeluargaan antara kita semua akan berkekalan. Iya. Alright, stay there, teacher.